Halo. Minang aja dini lu Dan. Sebegini karena cinta siwado, sebegini karena sayang, tapi kau tak pernah mengerti. I biar susah simpan di hati. Kapan balik? Kemarin pagi. Padahal saya mau main ke rumahmu lu bareng. Tambah gemuk. Saya pulang ya. Welcome to my big channel. Jadi guys, ini hari aku libur pagi ya. Jadi aku mau bikin konten lagi ya guys. Tapi aku mau pergi cuci motor dulu ya guys ya. Soalnya tuh debunya udah seminggu gak dicuci. Jadi konten kali ini aku mau ke Alfamidi guys. Mau ke Alfamidi. Mau lebaran ya. Lebaran sama adik Vivi ya, mudah-mudahan aja dia ada ya di sana guys ya. Jadi guys, untuk rutenya kita ke kemana ya, kemana bagus ya dulu ya, kita ke ATM dulu ya guys ya, ke ATM Untad. Habis itu, habis ke ATM Untad, kita rutenya ke Alfamidi sama adik Vivi, kemudian kita pergi cuci motor ya guys ya. Habis itu kita cari makan guys, soalnya aku lapar juga ya guys ya. Hanya tadi pagi sih aku makan guys, soalnya aku istirahat terus tidur, tahu-taunya udah siang. Habis siang sholat, mandi, main HP, tahu-taunya udah sore. Jadi guys, konten aku udah nggak ada ya guys ya. Jadi waktu istirahatku buat bikin, buat edit video ya, nggak ada guys, karena udah habis ya guys ya konten aku. Karena juga di bulan puasa ya guys ya, mendekati lebaran, mungkin nggak ada ya buat konten-konten. Jadi karena udah habis lebaran, jadi kita cari konten ya guys ya. Aku akan hibur kalian semua guys. Tenang guys, tenang. Dompet aku kosong. Emang ada Vivi enggak ya? Oh, ada ya. kita buat konten lagi ya sama Dev Vivi. Kita beli apa ya, guys? Mana ya kita beli? Dia ada ya guys ya. Kote pucuk cuma 4.000 ya. Gimana ya? Kita beli ini aja. Avocado. Halo. Enak aja ini loh Dan. Sebegini karena cinta si waduh, sebegini karena sayang, tapi kau tak pernah mengerti. Enggak. Kapan balik?
kapan? Kemarin pagi. Padahal saya mau main ke rumahmu lu bareng. Lu satu hari pas lepas mam takbir pulang. Gabut ya, gak tau ngapain ini. Kamu mau gak? Hah? Ditahu sih banyak. Banyak yang kasih. Apa? Makan burasa terus ya. Tambah gemuk. Saya pulang ya. Ada guys, kita habis lebaran sama adik Vivi guys. Jadi kita kemana lagi ya guys ya? Kita cuci motor dulu ya. Soalnya kotor sekali, kan gak enak ya. Kalau kita jadi guys, adik Vivinya udah pulang ya. Udah pulang kampung. Soalnya dia liburan pas lebaran hanya satu hari ya guys ya. Jadi kita cari pencucian motor di langganan aku guys, mudah-mudahan buka ya, supaya kita sekalian langsung singgah makan guys. Soalnya aku juga lapar sekali nih guys. Ya mudah-mudahan aja buka ya guys ya. Pulang buka dulu. Masih tutup nih. Jadi kita cuci motor di mana nih guys? Ada ayam. Ayam? Iya. Kasih paha. Tinggal cacing. Ada. Ya. Itu aja. Kasih pedis ya. Mudah-mudahan aja ada. Ada dede gemes ya guys ya, kita aja kenalan lah kan anjay. Kalau nggak ada kenalan ya udah guys, nggak usah. Nah di mana mana ya cewek yang sendiri, nggak ada guys, nggak ada yang pada jomblo-jomblo, kebanyakan pada ada cowoknya semua guys. Ini kalau ini, kalau sana aduh itu cowok guys ya, sana sendiri, kirain cewek guys ya. Seperti biasa orang-orang sini kalau lagi pacaran harus bawa-bawa snack, harus bawa minuman. Kalau enggak yang enggak mungkin lah guys ya, ceweknya dikasih minum angin. Astagfirullah. Halo. Kita gangguin siapa ya guys? Kalau ini ada pacarnya guys. Kalau ini aduh, itu masih cewek-cewek anak-anak guys. Mas tuh lihat tuh, masih selesai baru aja lebaran guys, mereka udah pada pacaran ya. Aduh kalau aku singgah di sini nggak enak juga ya, mereka berduaan guys. Tuh mukanya agak gelut guys.
Gak ada ya cewek yang sendirian. Mau aku ada sih yang sendirian, jadi aku ajak konten. Mungkin mereka masih di kampungnya guys ya, belum pada kemari semua. Aku kenyang guys, alhamdulillah tadi habis makan ya guys ya. Kirain tadi nggak ada makanan guys. Tuh, itu pacaran kok pokok belakang ya guys. Aduh, gimana gitu. Yang ini Pak Konde dua-dua ini cewek atau cowok ya? Cowoknya Pak Konde juga guys.